keturunan terpilih. Saya akan membuat semua manusia harimau untuk melawan kamu. Yang jelas saya tahu, umur Citra akan berkurang 1 tahun setiap kali darahnya diambil. Citra, ini usaha papa untuk menjaga kamu. Kamu bisa sekolah lagi. Tapi dengan satu syarat. Apa, Pak? Bara akan jadi orang yang selalu menjaga kamu. Kalau kamu setuju, kamu bisa sekolah lagi. Tolong lepasin saya harus mengalahkan si Suwono. Si Suwono memang harus dikalahkan. Tapi kita gak bisa ngorbanin Citra. Ini cara kamu berterima kasih sama saya. Saya udah menolong kamu, Jihan. Cepat lepasin saya. Mulai sekarang, kemanapun Citra pergi, gue akan selalu ada. Siapapun yang mau deketin Citra harus minta izin dulu ke gue. Masuk ke lu, gak? Di sini tertulis, tepat pada saat bulan purnama, manusia biasa yang darahnya tercampur oleh darah keturunan terpilih dan manusia harimau akan berubah sepenuhnya menjadi manusia harimau. Dan kutukan itu adalah apa, gak? Bulan purnama. Bang, lo kenapa berubah gitu? Bang, jadi normal lagi. Baby, ini gue Arga. Buat apa lo nyerang gue, Beb? Beb, lo harus fokus. Fokus, lo harus berubah jadi normal lagi. Aku gak ada pilihan lain. Beb, maafin gue, Ben. Ben, demi Tuhan, gue gak ada maksud untuk nyakitin lu, Ben. Ben, bangun, Ben. Please, please, bangun, Ben. Baby! Baby! Lu bisa kembali normal. Baby. Lu enggak apa-apa kan? Gimana tadi? Gua keren kan jadi harimaunya? Sepanjul. Lu. Gua dari tadi panik tau. Lu malah belagu. Enggak. Gue kasih tahu sama lo sekarang. Mulai sekarang, harus hati-hati sama gue. Karena gue udah jadi manusia harimau yang sempurna. Stop lo udah. Aduh. Akhir gak. Tunggu dulu, gak apa-apa kan. Gak. Serius juga. Lagian lo. Tapi menurut kertas yang kita temuin di kamarnya Pak Galih, gue bakal dapat kutukan. Kira-kira kutukannya apa ya, Gak?
mulai sekarang. Gimana, Pak? Kondisi teman kamu baik-baik saja? Dia hanya butuh istirahatnya. Nanti juga kesehatannya pulih kembali. Makasih ya, Pak. Oke, kalau gitu saya permisi dulu. Oke. Gak biasanya lo kayak gini. Gue juga gak tahu, gak. Tapi mendadak tiba-tiba kaki gue lemes. Kenapa sih? Kayaknya lu gak bisa deket sama orang yang lu cintain. Jangan-jangan itu kutukan lu. Lu serius gak? Lu bikin gua takut aja. Gua cuma nebak doang. Tapi coba lu pikirin deh logikanya. Kalau lu deket sama orang yang lu cintain, pasti kan lu jadi kebawa emosional. Tapi kalau saran gue, mendingan lo dengerin gue deh. Untuk sementara ini aja, lo jangan dengerin sama ini. Gue harus lidikin kebenaran dulu. Baru gue bakal jelasin semuanya ke Bambi. Awas. Mau apa lo? Ngomong bentar sama Citra. Gak perlu. Kita gak mau berurusan sama tukang fitnah kayak lo. Gue gak ada urusan sama lo. Dan sebelum lo duduk gue tukang fitnah, lo dengerin dulu apa yang mau gue jelasin sama Citra. Citra itu tanggung jawab gue. Kalau gue bilang lo gak boleh deketin dia, itu artinya lo pergi dari sini. Gue cuma minta waktu bentar buat jelasin Citra sama Citra. Penjelasan lo gak ada gunanya. Lo pasti cuma mau fitnah Reno sama Firly kan? Yaudah. Cihan. Sorry, gue bukannya gimana-gimana sama lo, cuman kayaknya emang lo harus ngejauh sama gue sebelum lo sadar kesalahan lo atau apa. Cit. Citra. Poor Jihan. Emang ya, si Cicit itu tuh kastanya nyebelin, levelnya level rendah. It's better if you just jauhin ya. Nggak usah deket-deket dia. And you gimana? Amen. Apaan sih lo, nyamber aja lo kayak bensin. Bersyukur dikasih tahu sama Princess Naomi, ketua OSIS di sini tuh seharusnya lo bersyukur ngasih tahu biar lo tuh never regret what you do right now. Mending lo jauhin Citra aja. Lo berdua jangan pernah jelek-jelekin Citra. Gue nggak suka dan gue yakin Citra nggak kayak gitu. Ngerti lo? Pokoknya from today lo catat ya, kita tuh nggak boleh deket-deket sama Jihan forever and ever. No take. Oke, dan let's party just. Gue gerah sini. Yuk, party just Nana. Mari kita cus. Bye.
Gak, Bem. Cabut aja juga. Jangan gitu lah, Bem. Gak enak sama dia. Lo jangan ngasih hati mulu sama dia. Kalau ngasih hati mulu sama dia, dia kapan bisa berubahnya? Semua orang kayaknya ngomongin gue. Aduh, gue jadi gak nyaman nih. Ya, walaupun kita gak berhasil buat nyikirin Jihan, tapi kita sukses buat dia dijauhin sama semua orang. Aduh, kesian ya Jihan. Langsung deh hidupnya. Dia kena penyakit kurap, gatal-gatal, panik. Lu sejak kapan di sini ya? Sejak gue masih bayi. Gua serius. Terus kali nyatanya kali. Enak banget kayak bibu lo. Masalah buat lo. Firly, mana janji lo? Kata mau deketin gue sama Erin, gimana sih lo? Tenang aja, Bom. Gue pasti tepatin janji gue. Wah, gue gak butuh janji manis lo. Buktinya dong, faktanya mana? Duh, gue belum mikirin gimana caranya deketin Bom sama Erin. PR banget deh nih. Erin kan cinta mati sama si Bambi. Gak, lo sebenarnya nyari apaan sih, Gak? Pak Kali pernah bilang sama gue, kalau dia nyimpan buku kuno tentang manusia harimau di antara buku-buku di sini. Gue gak tau yang mana. Ini dia. Kutukan yang biasa menimpa bangsa manusia harimau karbitan. Salah satunya adalah kutukan cinta, di mana manusia harimau karbitan yang terkena kutukan itu tidak akan pernah bisa mendekati perempuan normal yang dicintainya. Kalau manusia harimau karbitan itu melanggarnya, maka kematian akan mengancamnya. Maksudnya apaan enggak? Beb, sebenarnya ini kutukan yang mau terima, Beb. Semenjak lo jadi manusia harimau. Jadi yang dimaksud buku ini, gue terkena kutukan. Iya, Ben. Itulah sebabnya lo gak bisa bersentuhan sama Erin. Lo bahkan gak bisa berdekatan sama dia. Karena lo cinta sama Erin. Dan Erin itu adalah manusia normal. Jadi gue bisa mati kalau deket-deket sama Erin. Jadi, kalau Bambi tetap dekat sama Erin, Bambi bakalan mati. Gue bisa manfaatin keadaan ini buat menuhin janji gue ke Bom-Bom. Gue kan udah janji mau bikin Bom-Bom dekat sama Erin. Kasihan Bambi. Dia jadi gak bisa dekat sama cewek yang dia cintai. Hanya gara-gara kutukan itu. Kalau aja kutukan itu terjadi sama gue dan Citra, mungkin hatiku bisa hancur. Cit, ada yang gue mau omongin sama lo.
ngapain ikut-ikutan? Gue cuma mau ngomong berdua sama Citra. Lupa ya? Gue sekarang bodyguardnya Citra yang dipilih langsung sama Om Siswono. Jadi, kemanapun Citra pergi, gue harus selalu ada di samping Citra. Serah lo lah. Ren, kamu dengar omongannya Bara gak? Dia bilang dia bakal selalu di samping Citra sekarang. Iya, Fir. Kalau kayak gini terus, kita gak akan pernah bisa ngambil darah Citra. Usaha kita bakal percuma. Kita harus cari cara buat misahin Bara sama Citra. Gue setuju. Gak. Katanya lo mau ngomong sama gue, mau ngomong apa? Gue mau minta maaf sama lo. Oke, gue akuin gue salah. Gue udah nuduh Firly yang jahat. Gue udah bilang kalau dia udah nyulik Cian. Tapi lo harus tahu, serius, gue cuman panik waktu Jihan ngasih surat ke gue. Apalagi dia hilang gitu aja. Gak. Di pikiran lo kayaknya sih Jihan doang ya? Kayaknya emang benar deh, lo beneran suka sama Jihan, ya kan? Ya ampun, Cid. Lo kok malah nuduh gue suka sama Jihan sih? Jihan itu cuma teman buat gue, gak lebih. Gak, udah, gak usah banyak alasan. Udah basi tau gak? Citra, lo denger? Lo gak denger dia? Dia udah gak mau lagi dengerin alasan lo. Jadi lo gak usah ganggu dia lagi, oke? Ini handuk buat aku. Ya iyalah, Bar. Buat siapa lagi? Gue cuman gak mau aja bodyguard gue keringetan. Nanti bau lagi. Sembarangan banget ngomongnya. Cowok singa seganteng ini, mana ada yang bau? Ini. Tapi dong. Itu doang. Bentar lagi. Gua bakal jadi cowoknya Citra. Harga, lo rela nggak lihat Bara makin dekat sama Citra? Gua percaya sama Citra. Harga, cinta itu datang karena terbiasa. Kalau Citra terus-terusan sama Bara, kayak sayangnya bakal muncul dan posisi lo bakal keganti. Karena cuma Bara yang bakal di samping Citra. Kalau gue jadi lo sih ya, gue sih gak bakal tinggal diem. Maafin gue gak, kalau gue udah bikin lo cemburu. Gue cuma pengen lo tahu, kalau cemburu tuh rasanya gak enak. Sama kayak perasaan gue tiap lo dekat sama Jihan. Jadi lo yang udah ngadu domba harga sama Bara. Citra. Please, lo jangan marah lagi sama gue. Gue bener-bener minta maaf sama lo. Bohong, Cid. Kamu mendingan gak usah dengerin Arga lagi. Kamu ingin sendiri, kan? Berapa kali dia udah minta maaf sama kamu, tapi tetap aja ngelakuin hal yang sama. Arga lebih loyal sama Jihan daripada kamu, Cid. Bar! Lo mendingan diem aja deh. Lo gak usah ngomorin Citra. Tahu gak? Setiap kali lo ngomong, lo cuma memperkeruh keadaan. Lu tuh harusnya tahu diri. Harusnya lu yang tahu diri. Udah jelas Citra udah malas sama lu. Tapi tetep aja lu paksa. Mendingan lu gak usah ganggu Citra lagi. Dia lebih aman sama gua. Lu keterlaluan lu, Bar. Lu ikut campur urusan gua sama Citra. Lu cari ribut sama gua. Thank you.
Angga sama Bara lagi berkelahi. Maju! Sus, mana? Ada apa kalian? Agak ganggu Citra, Om. Makanya saya kasih dia pelajaran. Enggak, Om. Saya... Citra! Enggak kok, Pak. Tadi Arga itu... Kamu tahu Papa nggak suka kamu dekat sama Arga. Dan kamu, Arga. Jangan pernah berusaha lagi untuk deketin anak saya. Tapi kan, Pak... Ayo pulang. Om Sismur. Kayaknya sebentar lagi gue dapetin Citra deh. Dan setelah gue dapetin Citra, kekuatan gue bakal abadi. Gue gagal misahin Bara sama Arga. Yang ada Om Siswono malah makin percaya sama Bara. Jadi lo yang udah ngadu domba Arga sama Bara. Sampai mereka bertarung kayak gitu. Heh, jaga ya mulut lo. Lo mau dicap tukang fitnah sama semua orang, ha? Mau gara-gara lo. Lo bisa ngelak. Tapi suatu saat gue bakal bongkar kebohongan kalian di depan semua orang. Dasar lo serigala berbulu domba. Papa gak mau lagi lihat kamu berhubungan dengan Arga, Citra. Pa. Kalau kamu tetap melanggar, resikonya akan lebih besar. Tapi kan, Pa. Bara, saya minta tolong sama kamu. Mulai sekarang laporkan semua kegiatan Citra. Ya, siap, Om. Ya Allah. Kenapa sih semuanya jadi kayak gini? Sini cuman mau ngeyakinin lo doang, Cit. Kalau cinta gue gak akan pernah berubah buat lo. Dan gue akan selalu ingat kata-kata lo. Kalau cinta kita akan selalu kuat. Kalau kita selalu percaya. Kenapa ya, Gak? Di saat kita dekat, di saat kita baikan,
Pak Galih, apa kenapa, Pak? Aku harus bisa meyakinkan Jihan sampai dia percaya kalau aku benar-benar sakit. Pak. Pak Galih! Jangan halangi saya. Pak Galih nggak boleh kemana-mana. Punya pilihan lain. Galih! Keluarga tahu, dia pasti marah banget sama gue. Lo serius? Mau gabung sama kita? Lo pasti cuma acting kan? Enggak. Gue nyerah. Selama ini gue udah berusaha buat dapetin hatinya Arga. Tapi dia gak pernah nganggap gue. Dan kalau gue gak bisa dapetin dia, Citra juga gak bisa dapetin dia. Acting lo bagus. Tapi sayang, gue gak gampang percaya sama omongan lo. Masa licik. Singkirin dia, Ren. Gue bukan orang sembarangan yang lo bisa berdua kalahin gitu aja. Gue bakal bukti kalau gue sama Arga udah gak ada perasaan apa. Pak Galih, ngapain bawa saya kesini, Pak? Ada sesuatu yang kamu harus tahu. Jihan, apa-apaan nih? Asal lo tahu, gue sama lo udah bukan teman baik lagi. Gue berubah pikir. Gue bakal mikirin lo sama Citra. Tunggu, Jihan, tunggu. Lo harus lawan gue. Jihan, tunggu, tunggu. Jihan! Kayaknya Jihan serius. Gue gagal nyerang Arga karena dia siap banget. Tapi gue udah berhasil ngelukain dia. Dan sebentar lagi, gue bakal nyikirin dia buat selama-lamanya. Gue percaya sama lo. Kita bisa jadi tim. Deal. Secepatnya kita harus susun rencana baru. Sorry, Ga. Gue terpaksa ngelakuin semua ini. Gue rela lo jauhin gue dan benci gue. Asal gue bisa balas budi ngejagain lo sama Citra dengan pura-pura gabung sama Reno dan Firly.
udah jadi kewajiban gue, Cit. Cit! Kita harus pergi dari sini. Apaan sih lo, Bar? Lebih banget tau gak? Cit, kamu harus ikut aku, Cit. Kamu mau dimarahin sama bokap kamu? Yaudah, aku nyerah. Aku mau nelpon bapak kamu dan bilang, aku udah gak bisa lagi jadi bodyguard kamu. Hei, Bara. Apaan sih lo? Ini lo gak usah ngomong sama bokap gue. Yaudah, yuk. Bara! Bara! Lepasin gak? Sorry ya. Gue cuma jalanin perintah gue. Alah. Lo cuma modus, kan? Gue tahu semua alasan lo itu. Lo emang beneran kepengen PDKT kan sama Citra? Alasan lo udah basi. Lo jangan sembarangan ngomong, Kak. Gue gak suka adu omong. Mendingan kita adu kekuatan. Eh! Gue takut. Gue gak pernah takut sama lo. Bara Arga, udah dong. Lo jangan berubah di sini, nanti ketawa sama anak-anak. Bara Arga. Lo mau ribut sama gue, ha? Suka-suka kalian berdua deh. Gue gak peduli. Gue tunggu lo di belakang sekolah. Tunggu. Citra mana? Bukan. Gara-gara lu sih ajak ribut. Eh, lu jangan nyalain gue ya. Lu juga yang cari ribut sama gue. Udah. Mending sekarang kita mencar. Cari Citra. Nyebelin banget sih. Gak Arga, gak Bara. Dua-dua nyebelin. Gak mau dengerin omongan gue. Kayak anak kecil tau gak. Siapa itu? Hey, kamu tenang aja. Saya gak ada niat jahat sama kamu. Lali ngapain bawa saya kesini, Pak? Ada sesuatu yang kamu harus tahu. Kalau kamu itu adalah keturunan manusia harimau dan juga manusia singa. Iya, saya udah tahu, Pak. Emangnya kenapa? Itu artinya kamu adalah keturunan terpilih. Darah kamu itu darah campuran yang bisa membuat manusia biasa menjadi manusia harimau dan juga manusia singa. Jadi maksud Bapak? Saya butuh darah kamu untuk membuat manusia harimau yang baru. Tapi kalau kamu nggak mau, saya akan memusnahkan Bara dan juga Arga. Gimana? Lu ketemu gak? Enggak. Gimana tadi? Gue di sini. Gak usah pake cari-cari. Cit, kamu kemana aja tadi? Ya gue kesel aja ngeliat kalian berdua berantem terus. Gue pengen nanya sesuatu sama kalian. Tapi gue minta tolong banget sama kalian. Buat jawab jujur. Apa kalian udah tahu kalau gue ini keturunan terpilih? Lo tahu soal itu dari mana? Siapa yang kasih tahu kamu? Jadi kalian berdua udah tahu soal ini? Oke, gue ngerti sekarang. Jadi selama ini kalian ngincer gue, ngerebutin gue cuman karena gara gue keturunan terpilih. Kalian berdua ngincer darah gue kan? Kalian berdua pengen bikin manusia harimau baru, pengen bikin manusia singa baru. Iya kan, Bar? Iya kan, Kak? Cit, lo dengerin gue dulu. Cit, gue gak pernah kayak gitu, Cit. Gue gak pernah punya niat untuk ngambil darah lo. Gue deket sama lo karena gue bener-bener cinta tulus sama lo. Gue sama sekali gak punya niat untuk dapat darah keturunan terpilih lo, Cit. Aku juga gak pernah ngincer darah kamu, Cit. Aku sama Arga malah bikin perjanjian buat... Stop, Bar! Gue udah gak percaya lagi tau gak sama kalian berdua. Serah ini bohongin sama kalian berdua.
kecewa sama kalian berdua. Cit, Citra. Cit, please lu jangan kayak gini dong, Cit. Kita berdua bisa jelasin. Lu jangan salah paham dulu sama kita. Iya, Cit. Ayo keluar dong, Cit. Masalah ini gak bakal selesai kalau kamu menghindar dari kita. Kamu tenang aja, Citra. Saya akan minta darah kamu secara baik-baik. Saya gak akan menyakiti kamu. Tapi kalau kamu gak mau, saya terpaksa membuka rahasia Arga dan Bara. Kalau mereka itu manusia singa dan manusia harimau ke papa kamu. Karena kalau sampai papa kamu tahu, papa kamu akan langsung melenyapkan mereka. Karena papa kamu berambisi untuk menghabisi semua manusia harimau dan manusia singa di bumi ini. Maafin saya, Citra. Saya nggak bisa kasih tahu kamu kalau setiap darah kamu diambil, umur kamu akan berkurang 1 tahun. Gue nggak bisa ngebiarin papa nyakitin Arga ataupun Bara. Mereka berdua udah baik banget sama gue. Baik, Pak. Saya akan menyerahkan darah saya untuk menyelamatkan rahasia Arga dan Bara. Tapi saya minta tolong sama Pak Gali. Jangan sampai kasih tahu ke papa saya kalau misalnya Arga sama Bara itu adalah manusia harimau dan manusia singa. Cit, aku mohon, Cit. Please buka pintunya. Ya, Cit. Kasih kesempatan kita untuk jelasin semuanya sama lo. Arga, Bara, gue minta maaf. Gue terpaksa pura-pura marah sama kalian berdua. Karena gue harus pergi selama 2 hari. Dan gak boleh ada yang tahu di mana keberadaan gue. Gue harus tepatin janji gue ke Pak Gali. Harus cari Citra kemana lagi? Gua kayaknya tahu. Kira-kira siapa yang tahu di mana Citra berada? Ke Bandung. Tumben. Kenapa mendadak? Enggak, Pak. Emang aku pengen kesana aja. Aku pengen refresh. Pikiran Citra aja kok, Pak. Pengen santai. Lagian juga akhir-akhir ini Citra banyak pikiran masalah sekolah, Pak. Citra ke Bandung juga kan mau nyamperin Oma. Soalnya kan Oma lagi di Indonesia, Pak. Citra minta tolong sama Papa buat rahasiain kepergian Citra sama siapapun ya, Pak. Jangan sampai ada satupun orang yang tahu. Citra pasti sedang ada masalah dengan Arga. Dia sengaja pergi karena pengen ngejauhin Arga. Papa bisa jamin keberadaan kamu selama di Bandung gak akan ada yang tahu. Makasih ya, Pak. Maafin Citra, Pak. Lagi-lagi Citra udah bohongin Papa. Gimana, Ben? Lo berhasil hubungin Citra? Gue udah coba nelfon berkali-kali, gak? Tapi HP-nya gak aktif. Kayaknya Citra benar-benar marah sama gue. Pakai matiin handphone lagi. Mendingan kita samperin aja rumahnya langsung. Percuma gak? Gue tadi ke rumahnya Citra, tapi Om Susono bilang dia gak ada di sana. Kita juga tadi gak lihat Citra di sekolah kok. Om Susono bilang sesuatu gak sama lo? Enggak, dia gak bilang apa-apa. Kita harus cepat-cepat cari Citra. Gue takut Om Susono kirim Citra ke Amerika. Gue setuju sama Firly. Untung gue udah nyuruh Jihan buat ngikutin Citra kemanapun Citra pergi. Jadi gue tahu sebenarnya Citra ada di mana. Kita harus cari Citra sekarang. Ya.
apapun resikonya, kita harus bisa ngambil darahnya Citra. Kalau makin ditunda, kita makin susah dapat kesempatan ini lagi. Gue siap kapan aja. Bahaya. Gue harus cari cara supaya Citra selamat. Gimana, Pak? Lo udah nemuin Citra? Lo berdua gimana? Kita juga belum. Ini semua gara-gara lo, Gak. Lo egois banget. Coba kalau dari awal kita udah kasih tahu Citra, kalau dia itu keturunan terpilih, dia gak bakal marah kayak gini. Gak segampang itu kasih tahu Citra. Gue tahu persis perasaannya. Gue sembuhin semua ini demi kebaikan, bukan karena gue egois. Alasan lu basi, Gak. Terserah lu lah. Udah, Gak. Lu jangan kepancing emosi. Lo kan sih ngaceh, men. Oh iya, gue sih ngaceh, men. Makin lama mereka berantem, kesempatan Firi sama Jihan ke tempat Citra makin banyak. Gue yakin mereka pasti bisa ngambil darah Citra. Bentar. Gue kebet banget nih, Fir. Bentar ya. Gue harus kasih tahu Arga kalau sekarang Citra dalam bahaya. Aduh, apa gue bet lagi. Ngapain sih? Nggak apa-apain. Jihan, asal lo tau ya, kalau lo berubah pikiran buat berkhianat sama gue sama Reno nggak akan segan-segan buat nyindirin lo. Lo tenang aja, nyindirin gue nggak bakal berubah kok. Ya udah, kita lanjutin ke tempat kita. Aduh, sekarang harus gimana nih gue? Gue harus cari cara buat bohongin Firly supaya Citra bisa selamat. Lo kenapa lagi sih? Tadi gitu ya. Gue lapar banget nih, Fir. Perut gue sakit dari kemarin gue nahanin lapar. Lapar? Jihan, kalau ini salah satu cara lo buat ngulur waktu gue gak akan kepancing. Aduh, Fir, sumpah gue lapar banget, Fir. Masa serigala makannya daun doang? Tuh, udah burung tuh, gue makan bentar ya. Olahraga, busan, lihat tuh. Aduh, yuk. Kuar. Malah disyukurin lo calon suaminya. Arga, Bambi. Bu. Kalian ngapain di sini? Kok mukanya bingung gitu sih? Ada apa? Kita lagi nyari Citra, Bu. Dia mendadak hilang. Lah, kok bisa hilang? Yang namanya menghilang tuh ya hilang, Pak. Gimana sih? Kita udah cari kemana-mana, Pak. Tapi tetap aja, kita belum ketemu. Ya udah begini. Di saat kita sebagai guru yang bertanggung jawab, kita ikut cari.
Apalagi saya sebagai calon suami bertanggung jawab sama perusahaan. Pak Dudung mau ngomong mulu atau kita mau cari sekarang nih? Ya udah gini aja, kita berpencar. Arga, Baby, kesana. Saya sama Busen kesana. Ayo. Kita harus cari Citra kemana lagi? Gua kayaknya tahu. Kira-kira siapa yang tahu di mana Citra berada? Semoga aja pesan gue sampai ke tujuan dan Citra bisa selamat. Jihan! Jihan, lo udah selesai apa belum sih? Lama banget. Duh, Fir. Lo ngapain ngagetin gue sih? Makanan gue terbang tuh, aduh. Untung aja gue bisa bohongin Firly. Ayo buruan. Lo jangan panik. Ya ini gue juga lagi mau cari Citra, makanya gue kesini mau minta tolong bantuan lo. Coba lo inget-inget, mungkin lo tahu kira-kira Citra ada di mana sekarang? Hah? Iya. Coba lo inget-inget. Gue tahu. Di mana? Pasti di rumahnya. Rin, Citra hilang. Ya nggak mungkin lah dia ada di rumahnya, yang bener aja lo. Oke, gue tahu. Gue tahu Citra pergi kemana. Gara-gara kutukan ini, gue nggak bisa deket-deket sama Erin. Padahal gue kangen banget sama dia. Gue diam dulu. Lo ngapain di sini? Jangan-jangan tadi. Bisa berantakan nih kalau lama-lama Bar tahu di mana Citra sekarang. Bar, kita cabut aja yuk. Kalau Om Susono lihat kita, dia bisa ngamuk, Bar. Iya, Bar. Yuk, cabut aja yuk. Gue juga udah pegel banget ini, capek. Lo bisa diam gak sih, ha? Kita ngawasin Om Susono, gue yakin. Kita bisa tahu di mana Citra. Oke, sekarang kita ikutin itu semua. Ayo. Gawat. Semoga Philly sama Jan udah berhasil ketemu sama kita. Gue harus ngelakuin sesuatu. Jangan terjadi sesuatu sama Citra.
baik. Cuma pengen nyelamatin lo. Lepasin gue, Jihan! Gue gak percaya sama lo! Ra! Aku gak akan biarkan dia lolos. Arga dan Bambi, aku harus kabur dari mereka. Kita harus tahan Pak Galih. Oke. Rencana gue sama Philip bisa gagal nih. Gue harus bisa ngulur waktu. Gue harus pura-pura jatuh. Pasti ada yang sedang ngikutin aku. Ariel, bangun! Lebay banget sih jadi orang, drama lo! Kaki gue sakit, drama apanya? Udah lebay! Udah, shh! Berisik! Apaan sih lo? Bar, kita harus hindarin Om Siswono. Tapi kita nggak harus jauh dari dia juga. Kalau sampai kita hilang jejak, gue bisa gagal nyari Citra. Lu cari mati ya, Bar? Kalau Om Siswono tahu kita manusia singa gimana? Bar, kali ini gue setuju sama Reno. Daripada kita kena jebakan Batman, lebih baik kita menghindar aja, Bar. Gue tetap mau ikutin Om Siswono. Ngerti lu berdua? Gimana lagi caranya? Gue harus nambah Ra. Citra. Pilih sama Jihan pasti gagal dapetin darahnya Citra. Susan tenang aja. Ada Dudung di sini, tenang aja. Dudung, si Dudung yang jagain. Makanya pegangan tangan Dudung. Ayo. Selamat enggak? Ayo. Tanganku dipegang juga sama Bu Susan. Ayo. Aduh. Aduh.
Pak Dudung! Pak Dudung, kenapa-napa? Tolongin dong! Besar! Tolongin! Besar! Pak Dudung! Lo kok malah lari? Besar! Masuk! Besar! Tolongin! Besar! Bahkan, maksud Pak Ali, pasti ini rencananya Citra. Baiklah kalau begitu. Saya bongkar semuanya. Siapa aja manusia singa dan manusia harimau di depan Siswono. Tunggu, Pak Ali! Saya juga mau ngasih tahu kamu. Siapa sebenarnya manusia harimau dan manusia singa yang selama ini kamu cari? Katakan kepada saya, siapa manusia harimau dan manusia singa? Bara, kamu harus bisa membuat bangsa singa berkuasa di tempat ini, bagaimanapun caranya. Makasih, Jet. Makasih. Makasih buat apa, Gak? Makasih karena gue udah nyelamatin dan ngebelain Gihan, iya? Cewek yang lo suka.